Selamat datang di Institut Kesehatan Delusada Deli Tua. Institut Kesehatan Delusada Deli Tua berdiri sejak tahun 1984. Institut Kesehatan Delusada Deli Tua merupakan institusi di bawah Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua yang berdiri sejak tahun 1954. Prapo Delusada! Prapo, Prapo, Prapo! Institut Kesehatan Delusada Deli Tua dikelola oleh Ketua Yayasan Terulin S. Miala Ahli Madya Kebidanan SKM MKES, Pengawas Yayasan Dr. Thomas Darwin MKES, Ketua Senat Profesor Dr. John Peter Sinaga MKES, Rektor Dr. Andes Johannes Sembiring MPD MKES, Wakil Rektor 1 Nur Slamet Ginting SKEP MKES, Wakil Rektor 2 Dr. Anda Ernawati Ginting, MPD MKES. Wakil Rektor 3, Bidan Nurmala Sari, SKEP MKES. Institut Kesehatan Delusada Deli Tua memiliki 5 fakultas dan 16 program studi. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kebidanan, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi. Untuk terus melanjutkan inovasi di bidang pendidikan dalam dunia kesehatan, Institut Kesehatan Delusada Deli Tua memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran, diantaranya Laboratorium Kebidanan, Laboratorium Keperawatan, Laboratorium Farmasi, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, Perpustakaan, CBT, Ruang Kuliah, Ruang Tutorial, Ruang Diskusi, Laboratorium Anatomi, Laboratorium Histologi, Laboratorium Fisiologi, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Parasitologi, Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Patologi Klinik, OSKE dan Keterampilan Klinik, Laboratorium Okupasi Traumatik, Laboratorium Okupasi Non-Traumatik. Di Institut Kesehatan Delusada Deli Tua, menempah individu dengan atmosfer dunia pendidikan mengedepankan prestasi. Delusada Deli Tua menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing nasional dan internasional. Delusada, selangkah lebih maju dan terdepan.